Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan habiskan bab 5. So, kita dah tengok bab tamadun awal, 4 tamadun, bab 5 ni iaitu tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir, tamadun Indus, tamadun Huang He. Okey, jadi untuk kali ini punya kita akan tengok perbandingan semangat antara tamadun. Topik akhir. Okey. So dalam bab ini, apa yang awak dah lihat, kita dah tengok latar belakang sedikit tentang tamadun awal daripada Mesopotamia, Mesir Purba, Indus, Huang He. Okey. So dalam topik kali ini pula, yang awak akan tengok adalah perbandingan antara sumbangan tamadun awal dari segi beberapa aspek. Kita akan tengok 4 tamadun ni. Okey, kita akan tengok daripada beberapa aspek yang kita nak lihat. Ada berapa aspek? Okey, ada 5 aspek yang kita nak tengok. Okey, sambil awak buat macam biasa, awak kena tengok modul saya. Okey, yang pertama senaraikan kan, berapa aspek, apakah aspek yang terlibat dalam perbandingan tamadun. Okey, yang pertama adalah dari sudut pemerintahan dan pentadbiran. Okey, satu. Yang kedua, kegiatan ekonomi, perbandingan antara setiap tamadun. Yang ketiga adalah teknologi. Yang keempat adalah kesenian dan kesusasteraan. Dan yang kelima adalah binaan bangunan dan kemudahan. Okey, kita akan pergi tengok satu-satu. Tapi untuk kali ini punya, kita akan fokuskan dua je. Pemerintahan dan pentadbiran dan juga kegiatan ekonomi. Okey. Okey, kita tengok dulu Satu, pemerintahan dan pentadbiran. Okey. Bila sebut pemerintahan ni, awak kena faham, bila sebut sistem pemerintah saja, tak kisah dekat mana-mana sekalipun, persoalan dia satu je. Persoalan pertama je lah, siapakah yang mengetuai pentadbiran ataupun siapakah yang mengetuai pemerintahan. Okey. Ramai pelajar keliru dengan sistem pemerintahan. Dia rasa macam susah sangat. Tapi sebenarnya senang je. Awak tahu siapa ketua dia? Okey. Maksudnya awak dah tahulah sistem pemerintahan dia. Okey. Sistem pemerintahan ni sebenarnya sama je macam carta organisasi sekolah. Okey, saya bagi contoh Okey, katakanlah sistem pemerintahan tamadun awal. Okey, kita akan tengok perbandingkan ni dengan sekolah. Okey. Kalau tamadun awal, kebanyakannya rata-rata dia ketua dia adalah raja. Macam kita, Malaysia, ketua pentadbiran kita adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, macam tu. Kalau kat sekolah, siapa ketua? Siapa ketua sekolah? Mestilah pengetua, kan? Ha, jadi, pengetua mengetuai sekolah. Pengetua mengetuai sistem pemerintahan di sekolah. Ha, maksudnya macam tu lebih kurang. Okey? Kalau dalam kelas pun sama, siapa ketua kelas? Ha, dia lah ketua. Okey? Ha, so, sekarang kita nak fokus yang lebih besar iaitu tamadun awal. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey. Okey, yang pertama, okey, awak kena tahu gelaran yang digunakan bagi setiap gelaran yang digunakan bagi pemerintah tertinggi untuk setiap tamadun. Kebanyakannya biasanya orang akan menggunakan raja, tetapi ada sedikit perbezaan Okey, kita tengok tamadun Mesopotamia. Okey, sama je. Tamadun Mesopotamia menggunakan gelaran raja. Okey. Tetapi untuk tamadun Mesir Purba, pemerintah tertinggi itu dipanggil ataupun digelar Fir'aun. Okey. Untuk tamadun Indus pula, pemerintah tertingginya kita panggil Pendeta. Okey. Ha. Tetapi tamadun Huang He sama dengan Mesopotamia, pemerintah tertingginya kita panggil dia Raja. Okey. Nampak macam kebanyakannya raja kan? Okey. Rata-rata memang raja. Tapi ada perbezaan dengan beberapa tamadun Mesir dan Indus. Okey. Okey. So sekarang kita akan tengok. Okey, kita tengok apakah sebenarnya sumbangan pemerintah semasa memerintah kerajaan. Sumbangan ataupun peranan secara umumnya dalam dari sudut pemerintahan sahaja. Okey. Untuk Mesopotamia, raja pada masa itu memberi sumbangan yang besar kerana telah menyatukan negara-negara kota yang kecil membentuk sebuah negara.
Okey, dan pada masa pemerintahan Raja Hammurabi, beliau telah memperkenalkan satu sistem perundangan yang pertama, yang terawal, yang dipanggil sebagai Kod Undang-Undang Hammurabi. Dalam Kod Undang-Undang Hammurabi ini terdapat hukuman, diberikan hukuman atas kesalahan, kemudian peranan tentang raja, peranan tentang rakyat. Okey, untuk Mesir Purba pula, okey, pemerintah berjaya mengukuhkan kedudukan dia sebagai raja dengan menggunakan konsep Tuhan ataupun pemerintah mesti berkuasa mutlak. Okey, selain daripada itu, Fir'aun ni, okey, untuk mengukuhkan ataupun melindungi dia punya kerajaan Mesir Purba dia, dia akan menghantar tentera dia untuk melindungi kawasan kerajaan lah. Okey, secara tak langsung dapat memelihara keamanan kerajaan. Sumbangan ya. Ini umum je sebenarnya. Okey. Untuk Tamarin Idus, okey, siapa ketua tadi? Pendeta kan? Okey. So, pendeta mempunyai pengaruh dalam fungsi keagamaan dalam pentadbiran. Okey, ada pengaruh keagamaan dalam pentadbiran. Okey, untuk Tamadun Huanghe, okey, menyatukan dan membentuk negara kota. Kemudian raja mendapat mandat daripada syurga. Okey. Konsep raja mendapat mandat daripada syurga itu maksudnya mendapat restu daripada Tuhan untuk memerintah. So kalau negara dia makmur, maksudnya negara raja tu adil, negara tu akan makmur. Tapi kalau raja tu kejam, negara tu akan ditimpah musibah ataupun kemarau ke, bencana alam ke kan. Maksudnya raja tu tidak mendapat restu daripada syurga. Okey. Ini sumbangan ya, sumbangan pemerintah semasa memerintah kerajaan.